Menyedari pusat transformasi luar bandar RTC ada yang jauh dari pusat perubatan atau hospital, maka inisiatif membuka pusat hemodialisis dilakukan. RTC Terengganu di Bandar Al-Muktafi Billah Shah Dungun membuka langkah pertama bagi membantu masyarakat mendapatkan rawatan. Dengan kos RM450,000, 6 mesin disediakan bagi memudahkan pesakit yang terpaksa berulang alik ke Kuala Terengganu membuat rawatan susulan. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, langkah tersebut akan dilakukan di mana-mana RTC mengikut keperluan. InsyaAllah, kita itu menjadi langkah yang kita akan lakukan di mana keperluan yang mendesak. Kalau sekiranya di tempat-tempat tertentu keperluan dia tak banyak sangat, maka kita akan sediakan mana keperluan yang mendesak, jadi itu yang kita bagi pertama. Saya yakin contoh macam di, pasal contoh di Gopeng, tak jauh dari hospital, jadi kemudahan dia tak mendesak sangat. Ya. Seperti di Ketengah, jarak dia jauh. 60-50 km, jadi mendesak sangat keperluan yang di, begitu juga di Wakaf CIH. Wakaf CIH pun saya ingat tak jauh daripada bandar Kota Baru, hospital Kota Baru, jadi tak jauh sangat. Kita akan lihat ya, mana yang mendesak.